Dulu saya paling nggak ngerti dengan orang-orang yang demonstrasi turun ke jalan. Saya sih paling males bikin macet jalan. Waktu mulai ngaji dan ikut gerakan Islam, saya sering juga diajakin ikut aksi damai seperti itu, sebutannya masyiroh. Dan kali ini saya ikutan, karena ternyata Rasulullah dulu pernah melakukan itu saat dakwah di Mekah. Walau kadang-kadang saya sering ngerasa, itu kan zaman Rasulullah dulu, masih efektif nggak sih zaman sekarang ini? Tapi karena Rasulullah yang mencontohkan, saya sih nggak punya alasan untuk menolak cara-cara tersebut. Sebab Rasulullah nggak mungkin keliru memberi contoh, sementara perasaan saya sangat mungkin keliru. Dan sekarang saya baru tahu jawabannya. Coba lihat deh aksi bela Islam. Jutaan umat muslim berkumpul tanpa paksaan, tanpa bayaran, murni karena dorongan akidah untuk satu tujuan. Yang pasti, musuh-musuh Islam dan kaum munafik pasti kecut melihatnya.